Oh yang kuning. Paru hitam. Parunya masih hitam kepri banget. Tasnya apa ya, adanya. Ya. Oh begitu. Ya. Ini minus apa nih mas? Mantap banget. Dan kondisi burung no minus. Dan no minus ya. Untuk pengambilan banyak bisa ya. Ini nota murmer. Untuk cara perbedaan cari jantan sama betina dari apa mas? Wah kalau ini siapa ini yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan Jaya Kicau. Jaya Kicau berada di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran belakang ya, atau parkiran samping. Untuk parkiran motor kelihatan buat para Kicau Mania. Jadi untuk ulasan kami itu kelihatan banget untuk lokasinya. Nah, ini di depan untuk Samudra Satwa ya. Dan untuk sebelah kanan seperti ini di sebelah sampah ya, atau pembuangan sampah. Nah, ini parkiran motor di samping maupun di belakang. Ini kita mau coba untuk salah satu kios yang mau kita survei sebelum video ini berlanjut. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang. Buat para Kicau Mania, makasih banget udah dukung channel kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk updatean yang terbaru. Oke, kita akan masuk. Nah, dari sini kita ada gang. Dari sini kita ada gang, mau masuk ya. Nah, masih ada gang, kita masuk. Untuk updatean yang terbaru nanti kita publikan untuk jam 5 sore. Nah, kita udah masuk hari ini, hari Sabtu ya. Ini stok ambiar banget. Dan kita mau cari untuk pemilik kios atau pengurus kiosnya. Ini lagi pada sibuk juga ya, Mas ya. Ini lagi ngapain mas? Lagi ngumpanin kenari. Oh ngumpanin kemari ya, kenari ya? Iya. Napeni kayaknya mas? Napeni mas. Oh napeni. Ini kayaknya gabah apa pakan apa mas? Di kenari sit. Oh kenari desit. Oh iya mas. Ayo mas, yang baru lihat untuk konten kami nih mas, dengan mas siapa mas? Dimas. Mas Dimas. Iya. Dengan nama kios apa nih mas? Kios SKJ. Dan lokasi tepatnya? Lokasi tepatnya berada di Pasar Burung Pramuka, lantai dasar Los A 1920. Wow, jelas banget ya. Biar enggak ini mas, nyasar ya. Biar enggak bisa. Masalahnya kiosnya terpencil. Oh terpencil tapi mewah isinya. Mepet mas. Walalala. Ayo mas, untuk yang hari ini tuh yang ready burung apa aja mas? Yang ready hari ini ada cucak hijau. Cucak hijau. Kolibri ninja. Kolibri ninja. SRDC. SRDC. Dedean gunung. Dedean gunung. Dalak Bali. Dalak kebun. Wolo. Banyak banget ya. Ayo mas, buat kios SKJ ini bisa tuker tambang nggak mas? Kalau tuker tambang belum bisa. Mas. Belum bisa. Kenapa ini mas? Ini kebanyakan kan yang diambil ini pedagang. Oh begitu. Jadi diambil langsung dari pedagang. Penjualan. Oh begitu. Fokus dari penjualan ya. Iya mas. Dan untuk kirim-kirim nih mas? Nah kalau untuk kirim-kirim insya Allah bisa dibantu mas. Iya. Jabodetabek, COD bisa. Keluaran Jabodetabek dari Jawa, Lampung, Sumatera, itu bisa ya. Oh begitu. Ini para Kicau Mania yang WA dan pesan itu kenapa nggak dibalas? Alasannya kenapa mas? Kalau kemarin itu HP-nya jadul jual remuk jabon jerone. Remuk ya, jabon jerone ya. Oh kayak kue. Ini untuk sekarang udah aktif lagi. Oh aktif lagi. Udah. Jadi untuk nomor baru atau nomor lama? Nomor baru aktif, nomor lama. Oh begitu. Jadi nanti kita cantumkan di deskripsi yang maupun di lama, layar pojok ya. Iya, untuk di atas. Jadi yang lama maupun yang baru kita taruh ya. Ayo mas, buat para Kicau Mania nih yang mau pantau jam berapa aja? Kalau untuk jam operasional dari jam 5 pagi sampai iya? Jam 5 sore. Oh begitu, jadi sore banget mas ya. Iya, mas. Mantep banget. Kadang nyampe isya malam. Nyampe isya? Ngapain mas gaplean? Itu kadang main ludo mas. Oh ludo, begitu. Ayo mas, kita langsung aja dengan penampakan burungnya. Nah untuk lokasi saat ini di kios SKJ, lokasinya di Pasar Burung Pramuka seperti biasa. Ini para Kicau Mania lagi pada mantau ya. Mantep banget. Ini bongkaran yang tadi pagi ya. Ini burung cucak hijau. Ini kita kasih lihat untuk stoknya dulu ya. Nanti kita ulas untuk harganya. Mantep banget. Body super-super banget ya. Mantep banget.
Ini yang bongkaran juga untuk nopengnya yang tadi pagi mas ya. Mantap banget, body super super banget. Dan no minus ya, aman banget. Wow, mewah. Wow, mewah banget untuk di kios SKJ, bongkarannya banyak banget ya teman-teman. Ini PH maupun novengnya, mantap. Oke Mas Fajar, ini yang tadi bongkaran jam berapa Mas Fajar? Jam setengah delapanan lah. Setengah delapanan ya, mantap banget. Masih hangat, Bapak. Berarti ini yang turun burung apa aja nih? Cucak hijau, kapas tembak, kolibri ninja. Terus rotuk, wow. Turan melimpah. Mewah banget ya. Banyak banget. Banyak banget. Dan kita unboxing Mas ya. Ini penampakan burung cucak hijau nopengannya ini kiriman dari mana nih Mas? Kiriman dari Jawa. Jawa ya, kiriman dari Jawa tapi KTP nggak tahu ya. Yang penting kiriman dari Jawa Mas ya, mantep banget. Budi super-super banget Mas. Kalau ini nggak isu dari Jawa ini. Oh tapi yang mana, yang nopengnya apa yang PH-nya nih? Yang dua-duanya. Oh dua-duanya, berarti untuk cari yang PH itu yang seperti apa nih Mas? Boleh kasih tahu Mas ciri-cirinya Mas? PH itu yang kuningan. Oh yang kuning. Paru hitam. Parunya masih hitam gambling. Banget bekas gambling. Berarti ini gamblingan ya? Gamblingan. Oh gamblingan, tapi banyak juga yang jantan ya? Banyak. Oh begitu. Pokoknya ya 50%-an lah. Oh 50 kali 50 ya? Oh begitu. Jadi untuk yang cicak hijau PH kayak gini berapa Mas? Cicak hijau PH-nya 325. 325 ya untuk cicak hijau PH. Nopeng ini yang nopeng 650. Oh yang ini ya, yang nopeng 650.000. Ini ada yang stok bondol atau gimana nih? Mulus bondol ada. Oh mulus bondol ada. Jadi harganya beda ya? Turun harga malah 600 nih. Oh malah yang nopeng 600. Oh 600.000 ya, bebas pilih Mas ya? Bebas pilih. Mantep banget. Jadi harga, stoknya ada berapa nih? Harga sebenarnya 6,5. Oh harga normal 650.000 ya? Hari ini promoin aja. Oh promoin aja, cukup 600.000 ya untuk yang nopeng ya. Kalau yang PH Mas? PH-nya sama. Oh sama, 325 ya. Turun harga ya, mantep banget. Paling ya 31 lah. Oh 31, 310. 310.000 ya. Untuk hari Sabtu Minggu. Oh berarti untuk hari Sabtu minggu. Sampai Minggu ya. Oh begitu, mantep banget. Makasih banget Mas sudah unboxing ya. Dan kita lihat apa, kita kasih lihat untuk penampakannya ini untuk burung cicak hijau PH yang barusan dibongkar ya. Masih ada juga, belum kelar Mas ya. Belum kelar. Mantep banget, body super-super ya, pilihannya banyak banget. Dan ini untuk penampakan burung cicak hijau yang sudah nopeng atau yang sudah dewasa ya, seperti ini. Nah, pilihannya itu ambiar ya, bikin mumet ya. Soalnya kebanyakan banget. Nah. Dan ini untuk stoknya di atas juga banyak banget ya. Dan ini untuk bongkaran yang tadi juga untuk kapas tembaknya dan cicak hijau trotolan juga kita ready. Nanti kita mau minta tolong sama yang punya ya, yang punya kios. Dan untuk lokasi saat ini di kios SKJ, alhamdulillah untuk ramai pengunjung. Hari Sabtu ya, nanti kita publikasikan jam 5 sore ya. Dan kita berlanjut untuk stok atau bongkaran yang tadi katem ya, atau kapas tembak. Ini Sumatera Mas ya. Wow, mewah banget dan burung kondisi no minus. Mewah ya. Walalalalala. Mantep bro. Kapan lagi ya? Cuman ada di kios SKJ, body super kayak gini ya. Oh ya Mas Fajar, ini untuk bongkaran yang tadi pagi juga ya? Iya. Berarti barengan cicak hijau maupun kapas tembak ya? Kapas tembak. Wow, mantap. Ini ngomong-ngomong untuk stoknya nih Mas, ada berapa ekor Mas? Cuma ada 3 ekor. 3 ekoran. Oh, berarti ini stoknya tinggal 3 ekor ya? Ini bondol semua ya? Bondol. Bondol semua. Ini kapas tembak mana nih Mas? Kapas tembak itu Sumatera. Sumatera ya, ori Sumatera. Ini pilihan jantan atau betina nih Mas? Pilihan jantan. Pilihan jantan. Ini untuk yang dokor kayak gini berapa Mas? Dokor gini 380. 380.000, bebas pilih ya? Bebas pilih. Oh begitu. Terus kita mau ngapain lagi nih Mas? Mau ambil juga ya? Ini lagi diambil juga. Ada. Melencong sedikit. Oh minus. Oh berarti jual jujur Mas ya? Apa jual adanya? Jujur. Oh begitu. Apa adanya.
Ini minus apa nih, Mas? Kakinya. Kakinya emang dari lahir gini. Oh, kakinya berarti dari orok ya. Oh, begitu. Mencong ya. Tapi nangkring bisa, Mas? Nangkring bisa. Oh, gitu. Ya. Ini kalau ya, emang nangkringnya enggak senormal yang lain ya. Oh, begitu. Ini untuk yang minusan berapa nih, Mas? 150.000, Mas. Oh. Udah dapat kapas tembak ya. Wow, mantap ya. Masih bisa ngerasain. Walalala. Besetannya ini, Mas, mewah banget. Limited edition. Wih, mantap ya. Yang lain aman, Mas, ya, dari mata paru. Mata ini paru juga gemuk ya. Yang ini yang no minus. Cuma lagi dokor, Mas, ya. Lagi dokor. Wow. Dan kita berlanjut untuk burung seledekan Gunung Jawa ya. Ini seledekan Gunung Jawa original. Nah, seperti ini. Untuk penampakannya, untuk perbedaan untuk seledekan gunung maupun bakau itu kelihatan dari segi warna oranye. Jika dia mentok sampai ke paru, dia berarti seledekan gunung ya. Ini kiriman dari Jawa, entah dari Jawa mana ya, saya juga kurang tahu. Untuk cara perbedaan itu gampang banget, seledekan gunung sama seledekan bakau. Untuk mentok kayak gini berarti dia gunung, teman-teman. Kalau bakau itu nggak mentok ya. Jadi penjelasannya jelas, Mas ya. Untuk ini trotolan, Mas ya. Oh, lepas trotol. Berarti pastol ya. Ini untuk pengambilan satu ekor tuh murmer banget, Mas ya. 425.000 aja. Bebas pilih, Mas ya. Mantep banget. Dan kondisi burung no minus. Ini burung udah aman banget, yang maksud aman itu seperti ini. Udah mau makan ya. Dan kita unboxing lagi nih, Mas ya. Ini burung seledekan Gunung Ori, Mas ya. Kebanyakan banyak yang orang salah paham nih, Mas. Jadi untuk yang bakau itu ciri-cirinya gimana? Kalau bakau sininya merah semua. Oh, merahnya situ ya. Oranye semua. Oranye semua dan nggak mentok ya, Mas ya? Nggak mentok ke paru. Berarti ini original ya? Original. Gunung ya? Iya. Original gunung, nggak tahu gunung mana ya? Gunung kembar ya. Iya. Jadi yang mulus cukup 425, bebas pilih, Mas ya. Oh, kita unboxing lagi untuk yang bondol, teman-teman. Kita unboxing untuk yang bondol. Jadi kita ulas itu sedetil mungkin, Mas ya. Wow, ini dokor, Mas ya? Belum. Oh, belum ya, lagi bondol. Oh iya, benar. Ini jantan kayak gini, Mas ya? Jantan, Mas. Jadi untuk perbedaan jantan itu beda warna, Mas ya. Ini yang dokor kayak gini, Mas? Yang ini 400.000 aja untuk yang bondol ya. Bebas pilih ya. Bebas pilih. Mantap banget. Wow, body super, Mas ya. Dan no minus ya. Untuk pengambilan banyak bisa ya? Bisa, Mas. Mantep banget. Pansan lancar terus, Mas ya. Soalnya bisa pengambilan banyak dan harga lebih murmer ya. Dan ini untuk stok yang mulus banget seperti ini. Dan yang dimaksud dokor atau dorong ekor seperti ini ya, yang bondol maupun dokor seperti ini. Ini cukup 400.000 aja yang bondol. Nah, ini stok dari yang bondol ya. Ini pilihannya banyak banget. Dan kita kasih lihat lagi nih, teman-teman. Ini untuk yang apa nih, Mas? Betina. Oh, betina. Jadi ini betina ya, bukan janda ya. Nah, ini untuk betina. Perbedaan jauh banget, Mas ya. Warnanya agak beda. Wow, warna beda banget. Jadi abu ya? Iya. Atau kecoklatan. Ini betina yang sebelah kanan ya. Iya, mantep banget. Ini untuk stok yang betina ada berapa, Mas? Yang betina enggak banyak, kalau betina tinggal 10 ekor. Oh, 10 ekoran. Untuk ngambil betina itu satu ekor berapa, Mas? Ini dikasih 200.000 aja. 200.000 aja udah dapat burung seledekan ya, mantep banget. Tapi kondisi burung no minus, Mas ya? Wah, super, Mas. Super ya, no minus ya. Kita lihat. Walalalalala, mewah, gemuk banget ya. Mantap, body super, gemuk ya, no minus. Emang bener-bener ajib ini kios ya. Jual jujur, Mas ya. Mantep banget. Nah, kita lihat mau stoknya, Mas ya. Dan ini dari segi penampakan maupun stok untuk seledekan Gunung Betina. Mantap banget, burung no minus, mulus-mulus banget. Untuk pengambilan banyak bisa ya. Bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios. Kita taruh layar kaca pojok, nomor WA. Dan di deskripsi pun kita taruh. Jadi tinggal klik ya. Lebih mudah, praktis, gampang. Dan ini stok dari betina juga, banyak banget. Ada yang dokor maupun yang mulus, harga sama ya. Untuk nego-nego bisa lanjut ke tempat kios atau pantau sendiri ya, ke lokasi di kios SKJ Pasar Burung Pramuka. Mantep banget nih burung no minus ya. Ini yang namanya betina seperti ini ya.
Dan kita masih berlanjut, kita bahas untuk burung anis kembangnya. Dan burung kondisi sesuai di video, ini burung no minus ya. Dan burung udah aman banget nih. Yang maksud udah aman itu kalau burung mau makan seperti ini, maupun ulat, maupun apa ya, dia berarti tinggal lanjut rawat. Dan kondisi burung sesuai di video. Ini harga murmer banget ya untuk anis MH atau anis hutan. Ini nota cukup 400.000 aja, bebas pilih. Dan untuk jantan sama betina, lebih afdol atau lebih enak kita pantau sendiri ya. Ini dari pengepul, udah sortiran jantan ketat ya. Dan penampakannya ini banyak banget ya untuk anis MH ya, atau anis kembang MH. Dan kita masih berlanjut untuk di jalur anis kembang. Yang dimaksud anis kembang itu jenisnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Banyak banget untuk nama anis ya, seperti anis bata maupun anis macan. Nah, untuk di layar kaca itu seperti ini, buat para kicomannya yang masih awam. Ini namanya anis kembang ya, seperti ini. Ini burung minesan semua ya. Yang di kandang seperti ini, yang di layar kaca ini burung minesan. Minus ada yang mata maupun ada yang jari ya. Ini ada yang kurus juga mas ya, kelihatannya ada yang kurus. Ini nota murmer banget, cukup 150.000 aja untuk anis kembang minesan. Udah jelas banget kita apa namanya penjelasannya. Jadi jangan salah menyimak atau jangan salah untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini yang minesan. Ini harga murmer mas ya, cukup 150.000. Ini biasanya mata ada di tutorial kita nih mas ya, untuk cara penyembuhan mata ya. Caranya itu gampang banget, tinggal para kicomannya lihat dari tutorial kami di channel Jaya Kicau. Ini mata semua apa gimana mas? Kebanyakan mata. Oh, kebanyakan mata ya. Begitu. Jadi para kicomania bisa lihat di channel kami untuk cara penyembuhan untuk mata. Insya Allah sesuai tahap sembuh ini ya. Dan burung mau makan ya. Ini yang minusan ada berapa sih? 1, 2, 6 ya, 6 ekor doang. Nah ini dari stok untuk burung cucai hijau PH-nya, ambiar banget ya. Dan pilihannya itu banyak banget untuk para kicomania. Kita sengaja datangin ya, mantap banget. Wow, mewah. Wow, kita mau kita lihat ya untuk unboxing dengan Mas Dimasnya langsung. Lagi diambil. Ini karena terlalu ambiar ya. Mantap banget. Dan kita mau unboxing ya teman-teman. Ini disimak baik-baik dari video kami. Wow, mewah banget. Wow, bodinya super-super banget mas. Bodinya super. Ulululul. Ini beneran burung mas. Waduh, ini kiriman tadi pagi ya? Tadi pagi. Dari mana ya mas? Ini dari Aceh, dari Sumatera. Sumatera. Oh begitu. Pantesan bodinya super-super banget. Ini ikutnya gamblingan apa gimana sih mas? Gamblingan, kalau PH untung-untungan aja. Oh kalau PH berarti untung-untungan ya kebanyakan ya. Oh begitu. Jadi yang dicari itu untuk paruh hitam ya mas ya? Iya paruh hitam. Saijo paruh hitam, berarti ini masih muda ya? Masih muda. Oh begitu. Kasih ininya mas, kasih tutorialnya mas sedikit mas. Cara milih cucaijo yang prospekan gitu mas. Wah kalau yang prospekan mas. Kayak gini ya? Ini gak sempet mas. Oh gak sempet ya, berarti kapan-kapan lah ya mas ya? Iya. Oh begitu. Jadi ini body super kayak gini harganya sama? Ini dikasih 300 aja. Oh 300? 300.000. Bebas pilih. Yang tadi ada yang 300 25. Sama semua 300. 300-an. Oh begitu. Jadi yang harga tadi kita hapus ya. Iya. Jadi 300-an bebas pilih ya. Wow, bodinya gede banget. Ini bodi jalak. Wow, ini untuk para kicomannya lagi pada mantau ya, teman-teman. Alhamdulillah laris terus dan ramai terus ya. Dan kita juga unboxing untuk burung SRDC Ori Bali. Mantep banget, ini body super banget mas ya. Oh iya mas, nih yang banyak kan masih awam nih mas.
Untuk cara perbedaan cari jantan sama betina dari apa, Mas? Wah, kalau ini udah pilihan. Oh, udah pilihan jantan semua ya. Oh iya, parunya, Mas ya. Apa namanya itu? Dari lidahnya, lidahnya hitam. Wah, ini berarti jantan tulen ya. Lidahnya kayak lidah kambing. Walalah, kambing. Oh, begini untuk jantan ya. Jantan. Kalau ini insyaallah pilihan jantan. Oh, pilihan jantan semua. Insyaallah jantan semua. Mantep banget. Jadi kita main reel-reel aja, Mas ya. Oh, begini, Mas ya. Oh, berarti kalau jantan apa namanya tenggorokannya lidahnya kayak kambing, lidahnya kayak kambing ya, atau tenggorokannya warna hitam, Mas ya, hitam. Oh gitu ya. Oh ya, siap berarti jantan kelihatan ya. Pilihannya banyak, ada berapa ekor, Mas? Kalau 15 ada. Oh, 15an ada. Ini yang kita bahas untuk yang bondol, Mas, atau dokor, Mas? Bondol ini. Iya, yang bondol berapa, Mas? Ini 100. 100.000. Untuk yang dokor ya atau bondol, Mas ya. 100.000 aja. Dan yang mulus, Mas, berapa? 120. 120.000 ya. Iya. Itu bebas pilih. Bebas pilih. Dan burung no minus, Mas ya. Belum. Wow, ini kelihatan dari penampakannya. Nah, ini. Ini yang dokor. Dan kita lihat yang mulus ya. Ini yang mulus seperti ini. Wow, burung ini pilihan jantan semua. Jadi kita udah kasih tutorial ya untuk para kicomania untuk cara memilih burung yang fighter dan burung bagus. Seperti itu ya, Mas ya. Mantep nih, stoknya ambiar banget. Ini di kios SKJ alhamdulillah ramai terus para pengunjung. Dan kita masih berlanjut. Ini kita bahas untuk burung konin ya. Ini udah metalik banget dan burung no minus. Ini ambiar banget ya. Ini stoknya ada berapa nih, Mas? Oh, 50-an. Ini yang kalau ngeliat sore atau besok kira-kira masih kebagian nggak, Mas? Oh, siapa cepat dia dapat ya. Berarti ini sortiran jantan semua ya? Jantan semua. Ini untuk pengambilan satu ekor, Pak, Mas? 90.000 ya. Mantep banget. Ini burung kondisi sesuai di video dan no minus ya. Ini ambiar banget. Untuk para kicomania yang kemarin request ya, carikan burung konin ombiokan. Nah, untuk di kios SJ ya, ini ambiar banget stoknya untuk hari ini. Mewah banget. Dan ini, Mas, yang apa namanya, yang hijauan, Mas? 40.000. Ini yang masih hijauan ya. Berarti jantan sama betina masih campur apa gimana? Masih campur. Jadi untuk pengambilan satu ekor cukup 40.000 aja. Ini bebas pilih ya. Wow, mewah ya, teman-teman. Ini pilihannya banyak banget. Dan kita masih berlanjut untuk membahas burung gelatik batunya yang tadi kita bahas untuk burung konin. Kali ini kita ada stok juga untuk stok yang kemarin, harga penghabisan ya untuk gelatik batu. Jantan sama betina ya udah tahu ya, kemarin kita kasih tutorial untuk di video yang kemarin-kemarin ya, itu ya untuk di kios SKJ. Dan untuk pengambilan satu ekor nih, Mas, murah banget ya. Ini nota 30.000 aja, burung udah aman banget. Yang maksud udah aman itu kalau burung di kandang seperti ini udah mau makan, tinggal lanjut rawat dan lanjut dikasih pur halus ya. Nah, kita kasih tutorial dikit. Nah, untuk yang betina seperti ini di layar kaca. Nah, ini betina ya, karena dasinya itu putus ya. Ini betina. Dan untuk yang jantan itu dasinya nyambung. Bentar ya. Nah, ini untuk yang jantan seperti ini dasinya nyambung, kelihatan? Kalau yang jantan seperti ini ya, ini sama harganya 30.000 aja, bebas pilih ya. Dan stoknya ambiar banget. Dan kita berlanjut, kita akan membahas untuk burung kenari lover warna gelap ya, yang dimaksud untuk kenari warna gelap seperti ini. Ini untuk warna gelapnya, ini untuk stoknya lumayan banyak. Dan kondisi burung sesuai di video, ini usianya itu kurang lebih 2 bulanan. Kurang lebih 2 bulan. Ini untuk pengambilan satu ekor nota murmur banget ya, cukup 80.000, bebas pilih. Nah, ini penampakannya dari tertera tulisannya. 80.000, bebas pilih ya.
Dan untuk hari ini masih ramai pengunjung untuk para kicomania lagi pada mantau ya. Dan ini untuk stok burung kenari warna gelap ya. Ini loveran. Ini sama harganya, nota cukup 80.000, bebas pilih. Dan penampakannya banyak banget ya. Ini untuk pengambilan banyak, bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios. Kita taruh nomor WA di layar pojok kanan ya. Dan di deskripsi pun kita taruh, tinggal diklik. Jadi permudah para kicomania untuk cara pesan. Dan kita masih berlanjut untuk membahas burung kenari lover cerah yang dimaksud untuk lover cerah seperti ini. Ini untuk stoknya ambiar banget ya. Wow, stoknya ambiar. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios untuk jantan semua ini ya, untuk sortiran jantan. Dan body juga super-super banget ya. Ini untuk lover nota murmur banget. Cukup 120.000 aja, bebas pilih. Nah ini sama untuk stoknya, cukup 120.000 aja, bebas pilih ya untuk lover, lover warna cerah. Dan kita masih berlanjut di jalur untuk kenari ini, untuk kenari lover warna putih ya, atau warna putih dan warna panda ya. Ini untuk sortiran jantan keras. Ini body super-super banget. Dan kita lihat penampakan. Ini nota murmur banget untuk warna putih ya. Cukup 140.000, bebas pilih ya. Untuk yang putih ya. Dan untuk warna panda, yang maksud warna panda itu yang di belakang seperti itu. Nah, ini warna panda. Ini nota murmur, cukup 160.000 aja, bebas pilih ya. Dan untuk lokasi saat ini di kios SKJ, mantap banget. Ini para kicomania lagi pada mantau. Untuk hari Sabtu ya mas ya. Untuk hari esok insya Allah untuk stoknya kebagian mas ya. Besok nari gacor ya. Dan kita masih berlanjut untuk burung kenari F1 Super. Ini nota kelihatan, cukup 250.000. Dan ini tertera untuk tulisannya, untuk F1 Super ini harganya itu 250. Kita anjlokin ya, kita turunin untuk khusus hari Sabtu maupun Minggu ya. Cukup 220.000 aja, 220.000. Pemilihannya banyak banget untuk pilihannya ya. Kita kasih lihat untuk segi penampakan seperti ini. Ini untuk F1 Super, usianya 2 bulan ya. Ini untuk bebas pilih ya. Cukup 220.000 aja untuk hari Sabtu maupun hari Minggu ya. Mantap banget, jadi khusus hari. Ini untuk F1-nya. Usianya itu 2 bulanan ya. Ini sama harganya. Kalau hari Sabtu maupun Minggu kita turunin harga. Cukup 220.000, bebas pilih ya. Nampakannya super-super banget. Dan kita masih berlanjut di dunia parkit lokalnya. Ini untuk segi penampakan untuk parkit, kita kasih lihat dulu. Dan untuk stoknya itu ambiar banget ya di kios SKJ. Ini untuk pengambilan satu pasang nota murmur ya. Cukup 90.000 aja, udah dapat burung parkit satu pasang ya. Ini untuk parkit lokal. Dan untuk lokasi saat ini di kios SKJ, ini ramai pengunjung ya, teman-teman. Lagi pada mantau. Dan kita masih berlanjut untuk burung kenarinya. Ini F1 ya. Ini beda peternak.
Ini harga promo hari Sabtu dan Minggu ya. Ini untuk warna gelapnya cuma seri F1. Ini nota murmer untuk warna gelap. Cukup 200 ribu aja, bebas pilih. Ini stok ngambiar banget ya untuk warna gelap. Ini F1 warna gelap ya, 200 ribu aja. Dan kita berlanjut untuk burung F1 supernya. Ini kelihatan, kita taruh ya. Untuk harganya tertera, tapi kita turun harga untuk hari Sabtu ya maupun Minggu. Ini untuk warna cerah F1 super, cerah maupun putih, beda harga ya. Ini nota murmer cukup 220.000 untuk warna cerah ya. Dan untuk warna putih pun 220.000 aja. Dan untuk warna gelapnya cukup 200.000 aja. Ini bebas pilih. Wow, hari ini ramai terus ya untuk para pengunjung. Dan kita berlanjut. Di sini kita masih bahas untuk burung kenarinya. Ini untuk serinya F1 Super tapi beda peternak ya, atau beda tangkaran ya, teman-teman. Ini beda jenis juga. Wow, mantap banget. Ini body super-super banget ya. Ini nota murmer ya. Untuk warna gelap maupun warna cerah dan putih, kita pukul rata. Cukup 275.000 aja, bebas pilih. Ini untuk stoknya untuk burung F1 supernya lumayan banyak. Ini burung mewah banget ya. Cukup 275 dapat F1 super ya. Body medium. Kita unboxing untuk apa nih mas? Ini handset. Handset mas ya. Wadadada. Ini gratisan apa gimana mas? Ini bayar lah, beli. Oh, bayar beli ya. Unboxing kita dapat paketan dari penggemar kita mas ya. Mantep banget. Jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Dan kita masih berlanjut untuk burung anis merah ya. Ini untuk usianya kurang lebih 2 bulanan. Ini ada yang bantu loloh maupun yang mandiri. Udah mandiri. Oh, udah mandiri. Mandi sendiri ya. Mandi sendiri atau mandiri ya. Ini untuk jantan sama betina kita ready. Dan body super banget, mulus banget ya. Ini kita intip dulu ya, dari dia makan sendiri udah aman banget. Nah, kelihatan udah mandiri. Jadi buat para kicomannya yang sibuk bekerja, gak usah khawatir ya, ini burung udah aman. Makan pur total ya. Jangan dikasih ulet. Jangan dikasih ulet. Panas. Kalau panas begitu malah lebih jadi. Oh begitu, biasanya dikasih ulet gatel mas ya. Oh begitu. Ini nota murmer mas ya, untuk hari Sabtu maupun Minggu ya. Promo edan ya. Harga normal 450.000 dan 400 kita turun harga menjadi 350.000 aja, bebas pilih ya. Ini penampakannya stok ambiar banget ya, teman-teman. Untuk anis ya, anis merah. Dan kita masih penampakan untuk burung jalak suren. Ini anakan. Ini usianya kurang lebih 3 bulanan ya. Ini ada yang mandiri maupun masih ada yang bantu lolo ya. Ini untuk jantan sama betina kita ready, masih dicampur. Ini stoknya ada 3 kandang ya. Ambiar banget. Dan kita coba lihat dari penampakan jelasnya seperti ini. Nah, jantan sama betina kita ready. Dan untuk satu ekor nota murmer banget, cukup 250.000 aja. Udah dapat burung jalak suren anakan ya. Ini untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios. Kita taruh nomor WA di layar kaca pojok maupun di deskripsi ya. Jadi burung no minus, aman banget, tinggal pilih ya. Dan kita masih berlanjut. Tadi kita bahas untuk burung jalak suren anakan. Kali ini ada burung jalak kebo ya. Ini penampakannya ambiar banget ya. Ini harga murmur banget dan harga penghabisan. Ini tinggal 5 ekor ya.
Ini cukup 45.000 aja. Untuk jantan sama betina kita ready. Dan usianya masih muda ya. Dan burung no minus. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios ya. Ini udah aman banget, makanya pur total ya. Dan kita masih berlanjut untuk dunia jalak. Ini untuk jalak suren. Ini untuk usianya masih muda ya atau masih remaja. Ini satu pasang ya. Untuk cara perbedaan untuk jalak, semua jalak itu dari duburnya. Untuk perbedaan jalak, lihat dari duburnya. Jika duburnya warna biru atau rada biru-biru tua, itu jantan tulen. Dan untuk yang betina, untuk duburnya itu warna pink atau warna merah ya, itu berarti betina. Dan ini untuk satu pasang, nota 3 juta aja, bebas pilih ya. Ini dapat sertifikat ya untuk burung jalak Balinya. Ini dapat sertifikat, maupun jantan dan betina dapat ya. Ini dari stok untuk burung jalak Bali. Ini satu pasang semua tapi masih muda ya. Untuk branding itu masih kurang lebih 5 bulan lagi ya. Dan untuk stok dari burung jalak Balinya, ini satu pasang, ini satu. Nah, ini juga ada untuk stoknya, biar banget di kios SKJ. Nah, ini juga ada yang mantau burung koninnya ya, lagi milihin konin. Dan kita masih berlanjut untuk burung terucukan kebonya ya. Ini yang dinamakan terucukan kebo dari Bodi Super. Ini kiriman dari Jatim atau Jawa Timur ya. Oh, Bondowoso. Ini super-super banget. Untuk cara pilih jantan sama betina, kita lihat dari kepala maupun titik putih atau titik di dada. Ini untuk jantan sama betina seperti ini. Dari kepala besar dan dari apa warna hitam ya, jambul ya. Itu jantan tulen. Dan untuk kepala yang kecil, itu betina ya. Ini sortiran jantan semua, kelihatan. Ini nota murmer ya. Cukup 25.000 aja, bebas pilih. Dan burung udah aman banget ya. Wow, burung mewah banget ya. Baru di kandang kayak gini aja udah bunyi ya. Wow, mewah banget. Cucai JPH udah pada bunyi kayak gini. Nah, ini juga lagi milihin untuk burung konin ya. Mantep banget, pilihannya banyak banget. Salut ya mas, untuk burung apa nih mas? Konin. Konin, ini sortiran jantan ya. Kelihatan metalik banget. Oh ya masnya yang beli yang mana nih? Oh itu ya. Oh ya mas, ini tadi pengambilan burung apa nih mas? Kolibri Ninja. Kolibri Ninja, dengan mas siapa ini? Willy. Mas Willy, ya. Dari mana mas? Hutan Kayu. Hutan Kayu? Ya. Wow, deket banget ya sini ya. Oh ya mas, ini untuk komentar kios di sini gimana mas? Murah atau mahal nih mas? Murah sih di sini. Murah ya? Iya. Harganya terjangkau dan sesuai spek mas ya? Iya. Yang penting udah lihat kondisi burungnya, no minus ya? Iya. Mantep banget, makasih mas. Ya. Dan kita masih berlanjut untuk burung murainya. Ini untuk trotolan. Dan burung gamblingan ya. Ini buat para kisomennya yang lagi nyari atau para pemula. Ini cari yang begini dulu ya, untuk belajar dulu ya. Ini murai gamblingan 50x50. Ini nota murmur banget. Cukup 350.000. Udah dapat murai trotolan ya. Nah, ini penampakannya burung no minus, mulus-mulus banget ya.
Mewah banget untuk hari ini di kios SKJ untuk hari Sabtu. Nanti kita publikkan untuk jam 5 sore ya. Dan kita masih berlanjut. Di sini kita masih bahas untuk burung lovebird-nya. Untuk jantan sama betina kita ready. Dan burung no minus ya. Ini burung ambiar banget untuk di kios SKJ. Ini nota 50.000 bebas pilih ya. Wow, mewah ya. Ini stoknya ambiar banget nyampe ke pojok sono. Tuh kan, kelihatan ya, nyampe ke pojok. Dan stoknya ada 2 kandang ya. Ini lumayan banyak, ada 50 ekoran kayaknya ya. Kurang lebih ada 50 ekoran. Dan masalah jenis maupun warna kita nota sama. Cukup 50.000 udah dapat burung lovebird cantik banget seperti ini ya. Dan kita masih berlanjut untuk burung perkutut warna silver ya. Nah, seperti ini kita lihat penampakannya. Kita intip dulu ya, yang penting jangan timbilan. Ini untuk jantan sama betina, kita lihat dari kepalanya. Untuk jantan ya, kepalanya lebih besar. Dan untuk yang betina kepalanya kecil ya. Ini burung no minus, ini nota murmer banget untuk burung silver, perkutut silver. Cukup 80.000 aja bebas pilih ya. Ini untuk usianya itu masih muda ya. Dan kita masih berlanjut untuk burung perkutut Bangkoknya. Nah, kita lihat dari layar kaca jelas banget ya. Ini perkutut Bangkok. Ini untuk jantan sama betina kita ready dan tutorialnya kita udah kasih tahu ya. Tinggal simak untuk video yang lain juga dari Jaya Kisau. Ini murmur banget untuk perkutut Bangkok, nota 50.000 aja. Ya, burung no minus ini usianya masih muda ya. Dan kita beralih untuk yang perkutut putih lurik seperti itu. Ini ya, perkutut putih lurik. Kita fokusin dulu ke kamera. Ini yang dinamakan untuk perkutut putih lurik. Ini untuk jantan sama betina kita ready. Ini perkutut putih lurik mata merah. Untuk usianya masih muda. Biasa ini matanya belum kelihatan warna merah ya karena usianya masih muda. Ini nota murmur banget. Cukup 180.000 aja. Udah dapat perkutut putih lurik ya. Ini istimewa banget ya. Dan untuk stoknya itu tinggal 2 untuk perkutut putih lurik ya. Besok insya Allah. Oh, besok masuk lagi ya. Kenari bahan. Oh begitu. Kenari gacor. Wow, mewah. Perkutut jambul. Lalalalala. Banyak banget ya mas ya. Super di sini ya. Stoknya ambiar banget. Dan kita penampakan untuk burung AF gacoran ya. Ini stok ambiar banget nyampe ujung. Ini untuk AF-nya juga banyak banget. Nah, ini untuk stok burung penari AF gacoran. Untuk dipisah kayak gini udah gacoran semua ya. Bukan burung bahan ya. Ini nota murmur banget. Cukup 350.000 aja. 350.000. Bebas pilih untuk penampakannya seperti ini. Dan burung no minus. Wow, burungnya pada bunyi untuk cuca hijau maupun cuca hijau nopeng ya. Dia ambiar banget di atas juga. Pokoknya bikin ngiler ya. Wow. Ini untuk penari AF gacoran ya. Stoknya ambiar banget, 350.000 bebas pilih. Nah, kita mau pamitan dengan pemilik kiosnya, jadi lagi sibuk ya. Tadi ya kita rewotin dulu ya. Atau kita apa namanya, ikut-ikut nyesekin mas ya. Oh ya mas, ini makasih banget untuk hari ini mas. Iya pak, udah boleh main kesini ya kan. Silaturahmi untuk Mas Dimasnya sama Mas Fajar dan Mas Gondrong ya. Oh ya Mas Dimas, untuk yang besok itu yang turun burung apa mas? Kalau untuk besok ada biasanya ya penari bahan. Penari bahan? Penari jatuh. Iya. Lakbet. Jala suren. Jadi. Jala suren. Wow. Mewah banget. Untuk lokal yang dura besok banyak. Oh besok. Oh begitu. Jadi bocorannya ya. Ayo mas, kita udahin dulu ya mas ya untuk hari ini. Udah ini? Iya. Udah dong. Nanti kita publikkan jam 5 sore mas. Jam 5 sore. Oh, iya dong. Nah, segitu saja ulasan dari kami, teman-teman. Buat para kicomania yang baru lihat untuk konten kami dan yang udah gabung, terima kasih banget udah dukung channel kami. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.